Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-9 mata kuliah Quality Assurance atau disingkat QA ini, saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Jadi kalau di materi sebelum UTS, saya sudah menjelaskan mengenai pengolahan data. Di materi ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai data itu sendiri dan juga bagaimana cara kita mengumpulkan data, gitu. Oke? Okay. Saya akan mulai dari, ya, dari yang paling basic dulu, dari biasa. Definisi data. Apa sih data itu? Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal. Jadi, informasi juga bisa digunakan. Dapat berupa suatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau dalam bentuk anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lainnya. Itu kira-kira data atau Hal yang akan kita kumpulkan terutama dalam penelitian, gitu. Berikutnya, nah, menurut sumbernya, data itu dibagi dua: ada data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, yang tentunya memerlukan data tersebut. Disebut juga data asli atau data baru. Jadi, ini data tangan pertama lah. Jadi, kalau misalnya kita melakukan penelitian. Kita melakukan eksperimennya sendiri, dapat datanya itu disebut data primer karena kita dapat data dari tangan kita sendiri. Gitu. Nah, yang kedua adalah data sekunder. Itu adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Biasanya ini diperoleh dari perpustakaan atau literatur atau dari laporan-laporan disebut juga data yang tersedia. Jadi ini misalnya kita mau membuat meneliti sesuatu. Tapi kita menggunakan data yang sudah dilakukan oleh orang lain, gitu. Jadi, itu namanya data sekunder. Kita menggunakan data hasil dari data e, penelitian atau eksperimen orang lain. Itu namanya kita menggunakan data sekunder. Oke, okay? itulah kira-kira e, klasifikasi data menurut sumbernya itu sendiri. Berikutnya, kalau dari waktu pengumpulan datanya, data juga sama, ada dua klasifikasi, yaitu ada data secara berkala atau time series. Itu adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan dari penelitian. Jadi datanya ini kita kumpulkan secara berkala gitu. Dari waktu satu ke waktu berikutnya itu kita kumpulkan sehingga dapat waktu yang berkesinambungan datanya. Ada juga namanya cross section data. Ini tidak saya apa tidak saya terjemahkan karena memang bahasa terjemahannya kurang pas ya. makanya saya apa adanya cross section data ini adalah Data yang terkumpul di satu waktu tertentu saja, jadi kita ambil data di satu waktu ini saja untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu tersebut. Jadi kalau data bekala atau time series ini kita melakukan datanya itu berbagai macam data waktu yang dari waktu 1, 2, 3 sampai berikutnya. Kalau yang cross-section hanya satu waktu saja, jadi kita fokus ke waktu tersebut gitu untuk mendapatkan datanya. Itu kira-kira untuk data berdasarkan waktu pengumpulan datanya. Nah, berikutnya, menurut sifatnya, data itu ada dua. Ini yang biasanya yang paling penting, ya. Jadi, ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan atau misalnya tidak berbentuk angka, gitu ya. Intinya, dan data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk bilangan atau dilihat secara kuantitas. Gitu. Perbedaannya bisa dilihat di tabel ini. Data kualitatif itu umumnya berbentuk teks atau gambar. Jadi digambarkan atau penggambarannya data ini secara kualitatif. Jadi bukan dalam berbentuk angka, tapi dalam bentuk misalnya apakah baikkah, sangat baikkah, di dalam bentuk sifat atau puaskah, tidak puaskah. Ini lebih sering digunakan di penelitian sosial ya. Sedangkan untuk sains itu kebanyakan menggunakan data kuantitatif yang umumnya berbentuk angka atau bilangan. Ini typo ya, bukan bilangin tapi bilangan. Jadi biasanya kalau untuk sains, sains atau sains, scientific data eh, datanya itu yang digunakan adalah kuantitatif. Jadi kita berdasarkan angka-angka yang ada di lapangan gitu. Walaupun begitu tetap saya eh, bukan berarti yang scientist pun tidak bisa menggunakan data kualitatif, bisa gitu. Utamanya misalnya data seperti warna gitu. Warnanya seperti apa kan nggak, nggak ada angkanya. Tapi kita melihat dari ya warnanya apa gitu. Walaupun memang di misalnya dalam beberapa data-data atau, data atau penelitian kita bisa menggunakan klasifikasikan. Kalau misalnya untuk warna yang complicated, itu bisa warnanya ada angkanya, itu bisa. Tapi ini masuknya lebih ke kualitatif sih tetap untuk warna ini. Lalu data kualitatif itu fokus pada informasi yang bentuknya itu dalam bentuk narasi. Jadi kita jelaskan datanya itu dalam bentuk narasi. Sedangkan kalau kuantitatif, ya udah apa adanya, fokusnya pada eksplorasi data karena datanya udah angka, udah jelas gitu kuantitasnya. Lalu untuk data kualitatif yang ketiga, itu biasanya berkaitan dengan karakteristik objek penelitian. Jadi kita lebih fokus ke karakternya dari objek penelitian tersebut. Sedangkan kalau kuantitatif, itu biasanya langsung ke pengujian langsung dari suatu teori. Jadi lebih ke aplikatif. Kita punya data nih, kita ada teorinya. Kita coba masukkan data-data ini ke teori tersebut, kita uji gitu. Bener nggak sih teori tersebut berdasarkan data-data kita? Itu kira-kira perbedaan untuk data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, berikutnya. Secara detail, jadi menurut tingkat pengukurannya, data itu ada empat. Ada data nominal, yaitu adalah data yang berasal dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu. Yang perbedaannya hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif saja, gitu, nominal ini. Berikutnya adalah data ordinal. <tuh> ini adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang disusun menurut besarnya dari tingkat yang terendah ke tingkat yang tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Jadi lebih ke uh, urutan-urutannya gitu. Data interval itu adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkannya berdasarkan suatu atribut tertentu di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama. Pada data ini tidak terdapat angka nol mutlak, tidak terdapat zero absolut zero itu tidak ada gitu. Jadi biasanya untuk melihat dari range atau ya interval dari data-data tersebut gitu. Terakhir adalah data rasio. Itu adalah data yang menghimpun semua ciri data ordinal dan data interval dan juga dilengkapi dengan titik nol absolut atau absolut zero dengan makna empiris. Angka pada data ini itu biasanya menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang terukur. Jadi real value-nya itu di data rasio ini. Contohnya biar kelihatan, ini misalnya Data juara kelas ya, misalnya di nomor 1, 2, 3 ini adalah data nominal, karena lebih ke urutan secara ya nominalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nama ini jelas lebih ke klasifikasi datanya. Kelasnya ada kelas 3, kelas 5, kelas 4, ini masuk ke data ordinal gitu kan. Karena lebih ke urutan secara tingkat-tingkatnya, lalu data interval itu masuk ke nilainya. Jadi nilainya berapa? Mulai yang paling tinggi sampai paling rendah, ini adalah interval datanya juara ke nya ini lebih ke data tambahan sama seperti nama ini dan hadiahnya ini baru ke data rasio ada yang hadiahnya 100 juta ada yang 75 juta ada yang 50 juta ini kira-kira perbedaan antara nominal ordinal interval dan rasio oke itu mengenai data berikutnya adalah nah pengumpulan data atau data collection by definition itu adalah pencatatan peristiwa hal kejadian ya terangan atau karakteristik sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian kita. Jadi data-data atau segala sesuatu informasi yang kita kumpulkan yang dapat menunjang atau mendukung penelitian kita gitu. Nah, data ini bisa dikumpulkan yang pertama dengan cara observasi. Observasi itu adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean. Serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ sesuai dengan tujuan empiris penelitian. Jadi yang e, pentingnya adalah empat ini pemilihan yang menunjukkan si pengamat atau peneliti mengedit atau dan memfokuskan pengamatan secara sengaja atau tidak gitu. Pemilihan ini selektif, selection ini pengubahan, transformation ini menunjukkan bahwa Observasi itu boleh mengubah perilaku atau tanpa mengganggu kewajarannya. Jadi apakah kita hanya observasi full kita lihat begitu saja secara alami atau kita kita ubah gitu parameternya untuk sesuai dengan metode penelitian kita. Jadi ini yang disebut tanpa mau mengganggu kewajarannya yang alami. Tapi kalau kita ganggu kewajarannya, misalnya kita ubah suhunya, kita ubah tekanannya, kan berarti udah nggak alami lagi, udah diedit sesuai parameter penelitian kita. Berikutnya adalah pencatatan. Ini menunjukkan upaya merekam kejadian-kejadian dengan menggunakan catatan lapangan, sistem kategori dan metode lainnya. Oke, okay? terakhir adalah pengkodean. Jadi kita dari sini masuk ke pengolahan data sih. Jadi menunjukkan proses penyederhanaan catatan-catatan tersebut melalui metode reduksi data. Jadi data-data yang sudah kita kumpulkan dari observasi kita sederhanakan lagi, kita olah gitu dengan pengkodean ini. Nah. Pencatatan ini masuk ke dalam ke studi dokumentasi. Jadi studi dokumentasi itu adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui dokumen-dokumen atau bisa dibilang studi literatur gitu. Dokumennya berupa dapat berupa buku harian, diary, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Contohnya jurnal kalau misalnya untuk laporan penelitian science kita biasanya dokumen-dokumen yang dibaca pasti dari jurnal penelitian yang sebelumnya untuk jadikan referensi dan terutama untuk jadi materi di pembahasan di jurnal kita atau penelitian kita. Gitu, itu yang namanya studi dokumentasi. Kita studi dari dokumentasi yang sudah ada, baik itu berupa jurnal ataupun ini buku harian dan lain-lainnya. Gitu, oke. Okay. Nah, pengumpulan data itu berdasarkan banyaknya data yang diambil, ada dua cara yang utamanya. Yang pertama adalah sensus. Itu adalah pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan. Jadi semuanya diambil datanya untuk diselidiki atau pengumpulan data melalui populasi. Data yang diperoleh ini disebut parameter atau data yang sebenarnya. Misalnya data ya untuk sensus penduduk, otomatis harus semuanya penduduk kita sensuskan supaya kita dapat data realnya. Penduduk Indonesia itu ada berapa? Ya masih kita sensus. Makanya ada nama sensus penduduk Indonesia. Nah yang kedua adalah yang biasanya kita lakukan dalam penelitian adalah sampling. Jadi karena keterbatasan apakah itu waktu, apakah itu e, fasilitas, kan kita nggak mungkin seluruh data itu kita cek semuanya, makanya kita ambil sampelnya atau dengan cara sampling. Yaitu adalah pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki atau pengumpulan data melalui sampel gitu. Data yang diperoleh dari sampling ini disebut data perakiraan atau estimate value. Contohnya apa? Contohnya ya kita melihat darah kita. Kan nggak mungkin kita ambil semuanya darah kita kan. Kita cukup ambil sampel darahnya saja. Baru kita cek darahnya itu apakah ada penyakit atau kondisinya seperti apa dari darah kita yang akan dianalisa. Itu kira-kira metodenya untuk pengumpulan data berdasarkan jumlah data atau banyaknya data yang diambil. Oke. Okay? itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di pengumpulan data atau terutama dengan teknik-tekniknya ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.